Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, enggan mengungkap partai mana yang akan bergabung di Kim Plus. Dasko menyebut telah menjajaki komunikasi dengan semua parpol di luar koalisi. Dasko menyebut pengumuman partai mana yang akan bergabung di Kim Plus tinggal hitungan hari. Dasko juga mengaku telah berkomunikasi dengan PKS, Nasdem, PKB, P3, hingga Perindo. Ya, kita tentunya kalau ngomong sudah ada Kim dengan Plus, tentunya kan sudah ada komunikasi dengan partai yang tadinya di luar Kim yang sekarang bersama-sama dengan Kim. Nah, apa itu komunikasinya? Mohon bersabar, ada waktunya. Saya nggak ngomong komunikasinya ke PKS saja, kan kita komunikasi dengan partai-partai politik seperti Nasdem, seperti PKB. Kita juga ada komunikasi dengan P3, ada juga komunikasi dengan Perindo, ada semua kita komunikasi. Untuk fixnya ini siapa aja sih nanti yang akan bergabung ke Kim Plus ini? Tunggu sehari dua hari.